hard to really cause. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Yo guys, dan selamat datang di channel Gizang G15. Dan sekarang kita bakal ngelanjutin Minecraft Comes Alive lagi teman-teman. Dan ini di episode keempat. Sebelum kalian memulai video ini, kalian harus like dan subscribe dulu. Aku hitung sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih teman-teman yang udah like dan udah subscribe. Dan jangan lupa dipencet juga tombol loncengnya. Oke, kita langsung aja main ya. Let's go. Oke, jadi teman-teman di sini. Oh, halo Brenton. Joy juga. Oh, digigit anjay. Dia sangat ramah sekali ya. Dan ini temennya Joy dengan santainya berdiri di sebelah dia ya. Waduh ya. Apaan lu? Suka-suka gua, orang dia teman gua. Waduh ya. Siapa tuh? Man. Rahman. Lah. Tunggu, teman-teman, kita harus nguntit, kita harus nguntit. Ngapain dia itu ya? Siapa itu? Pacar barunya. Lah, oke, kita teman-teman, kita bakal nguntit dulu si Rahman. Si Rahman ngapain ya? Oke. Kita bakal kagetin, oke. Kita sneaky peeky. Kita kagetin. Woi. Siapa tuh? Waduh, kamu udah punya pacar ya? Aduh, Cindy. Oke, teman-teman, Rahman udah punya pacar ternyata. Kita ambil. Waduh. Oke, teman-teman, ternyata si Rahman sudah punya pacar. Waduh, namanya Cindy, teman-teman. Dan ini Cindy. Cindy ini Gijan. Kenapa? Halo. Oi, halo Cindy. Ayo ikut sama aku. Cabut. Kita sini, kita ngumpet sini, kita ngumpet sini. Teleport dia. Ini. Ngapain sih? Oke. Aduh, enggak. Oke, teman-teman, kita bakal nyapa istri kita. Belum istri. Jadi, aku sekarang berencana di episode ini aku bakal nikahin si Izeta, tapi kenapa? Iya, Izeta, aku nikahin Izeta. Kenapa? Enak aja. Waduh ya. Enak aja bilang doi kedua. Emang dikira doi kamu banyak, ha? Waduh ya. Oke. Kita bakal masak gold dulu, teman-teman, dan kita bakal siapin cincin untuk kita menikah sama Izeta. kamu, rumah kamu bukan di sini lagi. Keluar kamu. Itu rumah orang, cu. Cu, itu rumah orang. Itu. Waduh, ngapain? Aduh. Udah, kita gak usah ganggu di pacaran. Oke, ini nanti kita bakal bikin tempat. Tempat ini adalah jalan ke tempat mining, teman-teman. Jadi kita bakal perbagus nanti tempatnya. Dan itu istri Rahman ikutin terus. Ngapain masuk rumah orang? Waduh ya. Sana. Woi, ngambil kasur dia. Waduh, kasur kita di mana gitu, teman-teman. Oke, jadi sebelum itu kita bakal lihat dulu bahan buat kita buat cincin ya, teman-teman. Untuk kita punya temen item, kita bisa ngeliat resep-resep untuk bikin itu, bikin cincin ya, teman-teman. Oke, kita bakal lihat. Kita bakal lihat dan cincin untuk nikah itu yang mana? Yang heart egg engagement ring ini ya? Oh, katanya kasih emerald buat itunya lebih banyak ya. Dia tidur anjay. Waduh ya. Mana yang kecil? Oke, kita ngambil makanan dulu, teman-teman. Oke. Oke, kita kalau malam agak nge-lag, jadi aku tukar dulu ya.
Oke, kita sudah malam ini ya, dan Izeta sudah tidur, dan kita tidak boleh mengganggu dia, dan kita mau. Hah? Woi, ini kenapa masih di luar ini, woi? Woi. Sini. Woi, woi, follow me. Follow me kecil. Woi. Woi, man, selamatkan penduduk desa, man. Man. Oke. Sini. Eh, kamu kemana, goblok? Waduh ya. Oh, ini mama kamu ya? Ini siapa nih? Oh iya, ini mama kamu. Oke. Stay here. Move freely, oke? Okay? Kamu stay here. Megan. Oh, ini. Woi. Creeper, cuk. Woo. Izeta, kamu harus di rumah, Izeta. Sebentar ya, aku mau buat armor dulu. Karena kita adalah penduduk desa dan kita adalah orang yang kuat. Kita harus bikin armor dulu, teman-teman. Oke. Okay. Jadi di sini kita sudah mau buat armor. Dan kita akan bikin armor lengkap, teman-teman. Oke, kita sudah pakai armor. Man. Oh my god. Kamu menghancurkan rumahku, Rahman. Oke, udah kayak gini. Dan kayaknya ada yang janggal ya. Satu. Eh, pintunya, man. Ih. Oke. Eh, goldnya mana? Waduh, dia ambil ya. Eh, kamu perampok. Sini kamu. Aku kira kamu rampok ya. Oke. Jadi gimana cara kita cincin itu dari Diamond Heart dan 1 2 3 4 5 6 7 gold ingot dan bikin Diamond Heart. 2 gold. Oke, kita bakal bikin dan sini ada diamond dan ada gold dan ada oke, tadi gimana cara bikinnya? Kita bikin, kita lihat dan gimana cara bikin diamond cutter. Oh, itu ini dia. Oh, ini dia rose gold wedding ring. Woo! Kita sudah bisa menikahi Izeta. Oke, kita bakal simpan di sini baik-baik teman-teman ini rose gold ringnya dan kita bakal bikin tempat dulu untuk kita nih. Kamu main gubuk-gubuk aja. Aduh. Oke, kita bakal simpan dulu. Ntar kelihatan sama Izeta ya. Jadi kita bakal simpan-simpan dulu dan kita bakal ini nih, bikin tempatnya, teman-teman. Tempat kita menikah. Ohayou gozaimasu. Izeta, ohayou. Ohayou gozaimasu. Woi, Izeta, kamu sangat cantik hari ini, Izeta. Arigatou gozaimasu. Waduh. Izeta yang mabok. Oke, Izeta, kamu harus chat sama aku terus dan aku sudah menunggu. Oke. Oke, okay, kita tidak bisa. Oke. Okay. Oke, okay, sudah gold satu dan aku enggak berani. Oke. Okay. Okay, jadi kita bakal bikin tempat nikah kita, teman-teman. Dan tempat nikah kita tuh di mana? Oh my god, laba-laba. Dan kamu, oh my god, kamu ada di sini lagi ya? Oh, kesoyaro. Sini. Tukang baker. Tukang masak tolong, bakar. Oke, okay, kita bakal sapa dulu ini si tukang baker udah lama banget enggak bisa sapa ya. Okay, dia friendly, teman-teman. Okay, dia friendly orangnya. Oh, sama. Aku udah 5 juga, cuman satu goldnya, satu itunya udah itu, udah emas. Woi, lo, ngapain? Woi, Megan, kamu diem doang anjay. Dan aku mau bikin tempat nikah dan aku sudah kebayang sih tempat nikah kayak gimana. Tapi kita harus bunuh ini dulu. Apa kamu? Kamu sudah membunuh semua yang ada di sini. Tapi aku mau harus membunuh kamu dulu. Oke, kamu nggak tahu kan seberapa hebatnya aku PVP. Dan waduh, ini ngapain anjay? Ngebug ya? Oh enggak. Oh tadi sholat. Hati-hati cu. Zombie ntar bisa makanan. Bisa makan itu kamu nanti. Oke. Okay. Nyancurin aja. Oke, teman-teman. Jadi ini sudah ya, kita bakal bikin tempatnya. Dan kita bakal crafting ini. Oke. Okay. Dan aku mau ngapain lagi ini? Oh iya, kita bakal ke sana. Oke, okay, teman-teman. Jadi aku bakal bikin tempatnya di sini. Dan ya ini sepertinya bagus banget kelihatannya di sini. Jadi kita ntar bakal bikin jalan juga ke sini. Kayak gitu juga, kayak jembatan itu. Tapi ini di sini lebih bagus ya, teman-teman. Jadi kita bakal motong pohon ini semua dulu dan ngapain itu anjay? Waduh ya, kita bakal bikin tempat wedding kita dulu karena Izeta sudah hampir menjadi punya kita ya. Oke, teman-teman, ini bakal jadi hal yang lama. Jadi aku bakal cut pas sudah selesai aja ya. Oke. Oke, teman-teman, jadi aku sudah selesai dan oh my god, ada wolf ya. Wolf. Halo wolf, kamu mau tulang? Oh iya, aku ada satu nih, tulang. Mau enggak? Waduh ya, enggak cukup. Ada orang baru nih, siapa nih? Hey, halo, Mart. Ini anaknya Carter dan Jennifer. Oh my god, udah punya anak aja dia. My parents say not to talk. Aku enggak bad, man. Aku enggak. Serius dah. Oh, ini udah punya bayi dia. Hai, Katrina. Hey, hi. What are you doing today? I'm going swimming. Kamu mau berenang di mana ya? Jadi aku sekarang mau berdua dulu dengan Izeta, teman-teman, karena aku sudah memberi semua gold dan semua diamond ke Izeta dan lihat ini love-nya. Oh my god, udah 5 gold.
Dan aku seneng banget, dan ini dia hasil kita ngancurin semua kayu itu teman-teman. Dan aku sudah ngeinin juga wood planknya, udah hancur-hancurin di sebelah sana. Dan kita bakal bikin tempatnya di sana. Dan aku mau lihat dulu nih, si Rahman mana ya? Kita lihat dulu si Rahman. Oke, kita lihat Rahman. Dan mana Rahman? Oi, Man. Oh, ini Rahman. Coba kita lihat dulu teman-teman, kita lihat si Rahman. Kita berenang nih, waduh ya. Oh, kita pakai armor, men. Oh iya, mantap ya. Mantap, waduh ya. Oh, udah hujan lagi. Waduh, oke, biar aja. Dan oh my god, petir. Man. Ini panggung buat apa, Man? Buat aku nikah ya? Iya, buat lu nikah. Nanti gua juga nikah. Oke, teman-teman, jadi si Rahman udah lagi buat tempat nikah ini. Jadi kita bakal liatin aja dan kita bakal lihat gimana sih bentuknya ya, teman-teman. Oke, jadi jadi gini. Ya. Ini oke, gua jujur boleh enggak? Kenapa? Jadi ini udah 2 hari nih. Kenapa? Iya benar ya. Waduh ya. Waduh. Banyak momen-momen yang tidak terekam. Aduh. Oke teman-teman, jadi kita bakal si Rafi bakal buat ini dan kita bakal balik aja ke rumah dulu sama Izeta. Dan ya, aku bakal balik ke rumah dan kita ya, kita bakal lihat Izeta lagi ya. Pagi wah lah itu ada zombie itu Izeta. Oh my god, zombie villager ya. Izeta, aku akan menyelamatkan kamu. Oke, okay. Selamat pagi Izeta, dan aku mau menyapa lah Jan. Oh Iman, ini penduduk desa pada di mana dah, kok nggak ada di sini? Oke, kan sudah di itu di tempat perkawinan. Oh, udah jadi tempatnya. Maaf Pak Izeta. Izeta, oke Izeta sudah kita cium teman-teman, kita bakal nikah sama dia dan aku akan follow me Izeta. Lah ini masih Mart masih di sini Man, ini Mart siapa lagi? Waduh ya, ini siapa Man? Dia bilang anjay, dia bilang bodo amat, gue mau di sini lah enak. Maaf Pak, waduh oke okay. Ini tempat masuknya dan Izeta. Oh my god, this is the coolest ever. Izeta, inilah saatnya untuk kita menikah. Oke, teman-teman, jadi aku bakal nikah dulu dan bersama Izeta. Izeta, kita ke atas. Baiklah, Gizan. Saya akan menikahkan kamu dengan Izeta. Apakah kamu bersedia untuk menjadi suaminya? Tentu saja, Pak. Tentu saja. Karena Izeta adalah... lu ngapain di sini, anjay? Ngacau aja. Baiklah, lanjut, Pak. Baiklah Gizan, aku mempunyai sedikit informasi tentangmu. Izeta itulah dia anak satu-satunya. Jadi orang tuanya juga sudah meninggal. Jadi juga kamu harus menjaga dia sebaik mungkin Gizan. Rafi cemburu. Rafi cemburu. Oke. Baiklah. Pak. Jadi bagaimana Pak selanjutnya Pak? Baiklah. Yang kamu butuhkan, kamu harus membaca buku ini dan kamu harus membaca mantra dari desa ini agar kamu bisa menjalin hubungan bersama Izeta. Baiklah, saya bersedia menjadi suami Izeta. Izeta. Baiklah, Izeta. Apakah kamu bersedia? Tentu, aku bersedia. Waduh. Awas, bego. Oke, baiklah Gizan. Apakah kamu punya cincin? Tentu saja Pak, saya punya. Ini dia. Jadi, pasanglah kepada Izeta. Baiklah, Izeta, will you marry me? Oh yeah.
aku punya ini, Zeta. Ayo, Zeta. Aku akan interact dan give kamu ini. It's a dream come true. I love you forever. Dan aku sudah menikah dengan Isetta. Woi, party. Woi. Oke, Isetta. Akhirnya kita sudah menikah dan wow, Isetta. Aku mendengar sesuatu. Isetta, ikuti aku. Lihat itu. Wow, bagus sekali. Wow. Wow. Isetta. Akhirnya kamu sudah menjadi istriku. Dan kita akan membuat rumah berdua, Izeta, yang lebih bagus. Jadi kamu awalnya dari desa sebelah kan, lalu aku bawa ke sini. Oke, teman-teman, jadi kita sudah menikah dengan Izeta. Yeay, sudah menjadi wife. Dan ya, oi, Rahman ngapain? Man, kamu kenapa, Man? Wih, Rahman kenapa ya? Oh iya, dia cemburu. Oke, okay, Rahman galau. Rahman galau. Man. Tunggu di sini. Man. Kamu ngomong apa, Man? Man. Tomani taiyo kimi no tame ni dekiru koto ga. Oke, teman-teman, itu dia di episode 4 kali ini. Yeah. Gimana menurut kalian episode ini? Semoga bagus dan semoga menghibur kalian. Dan yeah, aku mungkin bakal bikin episode 5-nya. Mungkin ada punya ide untuk di episode 5. Jadi kalian kalau punya ide tinggal buat di kolom komentar. Oke, teman-teman, sebelum kalian meninggalkan video ini, pastikan kalian udah like, comment, subscribe, dan pastikan kalian udah pencet tombol loncengnya ya. Oke, sampai ketemu di lain episode. Yang di take care dan channel.